Oke kawan-kawan, selamat jumpa lagi dengan belajar melakrak yang lagi petualangan di lereng gunung ini. Melihat sahabat tani kita yang menanam berbagai tanaman sayuran kawan-kawan. Nah ini lagi melihat tanaman bawang pre yang sangat subur, daunnya besar-besar kan kawan. Nah, tentunya ini sangat bagus hasilnya pertaniannya ini. Nah, ini dibuat melengkung ini kan kawan, ternyata ini untuk menyamakan aliran air ya, semacam ini. Entah pupuknya apa, kita mau ketemu sama sahabat tani kita di bawah sana yang lagi panen. Ini tepatnya di bawah sana kan Pak. Nah, ini sangat bagus tanamannya kan, merata. Nah, ini masih jauh di sana kan, di bawah. Saya mau coba sana kan kawan. Ini bawang pre ini saya melihat baru kali ini yang sangat subur seperti ini, karena mungkin sangat cocok di area yang sangat dingin. Nah, ini karena ini sangat dingin sini kawan-kawan. Oke, kita mau berjalan ke bawah sana kawan-kawan. Kita susuri jalan ini pelan-pelan karena jalannya sangat terjal kawan-kawan turunnya. Nah, ini. Nah, ini panen raya bawang pre. Nah ini lagi panen raya bener kawan-kawan, kita lihat. Nah baru mulai juga ini, baru mulai bawang prenya, daunnya wow segar, mantap petenan ini. Saya baru kali ini melihat sangat sempurna ini tanamannya ini. Tanamannya bagus. Rumahnya mana, Mas? Rumahnya Madiun. Nah, ini kan kawan. Bawang prenya sangat hebat. Selama ini saya melihat yang paling segar, yang paling bagus ini tanamannya. Yang saya temui selama ini. Nah, ini tanamannya punya Bapak nih. Hamid, Budi. Permisi. Dengan Bapak siapa nih Pak nggih namine Bapak e? Bapak Saidi Harjo Suwito. Bapak Saidi ngoten Pak nggih. Ya. Nah, tanamannya sangat sip ini. Ya. Ini usianya berapa bulan nih Pak De ini? Usianya. Usianya berapa? 60 hari. 60 hari. Iya, 2 bulan. 2 bulanan nggih, ya. Langsung panen nggih. Sudah panen. Sangat mantap iki pokoknya. Ini tanamannya kan kawan. Nah. Ini dipanen berempat saja. Ini langsung dicabut semua atau separuh? Hanya piro le? 5 kintalan. Oh, 5 kintal. 4 kintal 10 bongkok. Oh, 10 bongkok, berarti sudah ada pesanan kintal. Pak De nggih? Iya, ini pesanan ini tengkulaknya ini. Oh, ini Pak Bos e. Kok ikut jambuti? Berarti milihnya biar pas ini. Mantap Pak Bos tadi. Betul. YouTube-nya namanya apa, Mas? YouTube-nya Belajar Melakrak namanya. Belajar Melakrak. Ya, makanya belakraan ke kebun-kebun ini. Ya. Ini kalau anu story kemana nih anu Mas Bro? Wow, jauh berarti ya. Kukira di Madiun, di Magetan. Berarti punya langganan besarnya di Pasar Tuban nggih. Oh. Mantap kawan-kawan ini.
pemuda milenial sudah bisnisnya sudah jauh kawan-kawan. Nah, ini mudah-mudahan tambah sukses. Nah ini Mas Brunya ini juga semangat kerja. Nah, ini usia 60 hari ini, selama 60 hari ini nggak ada kena air hujan atau kena hujan terus. Oh hujan terus. Ini buruk cuacanya. Termasuk kalau hujan tuh cuaca bagus kan buruk Pak De. Kan ini apa kabut yang kabut. Yang membuat rusaknya itu. Rusaknya itu. Oh jadi cocoknya bawang pre itu nggak ada kabut Pak De. Ya, nggak ada kabut. Nggih nggih. Tapi penyiramannya pakai ini. Iya. Pakai kincir jarang, ini. Jarang tapi. Jarang. Karena daerahnya kan sudah dingin Pak De. Iya, terus bawang pre itu juga dipupuk Pak De. Pupuknya. Nggih. Pupuk kandang. Pupuk kandang pertama. Terus apa itu set A. Set A itu jarak berapa hari itu Pak De? 20 hari. 20 hari pupuk itu nggih. Iya, terus semprotannya. Semprot daunnya. Iya. Untuk menghalau penyakit apa? Iya, penyakit untuk menahan penyakit itu. Menahan penyakit itu nggih. Nah, ini kawan-kawan, saya lagi ngobrol di perkebunannya. Ini seorang petani yang ulet ini. Ternyata ini panenannya lagi bombing nih kawan-kawan, ini bawang pre ini. Nah lihat sana nggak ada yang ciri, langsung ditebas oleh pedagangnya kawan-kawan. Nah ini pedagangnya Mas Bro ini masih muda tapi hubungannya sudah jauh kawan. Lain daerah. Ini jadi pedagang sudah berapa tahun Mas Bro? Pedagang sekitar 5 tahun. 5 tahunan nge. Khusus nekuni pedagang sayur nih nge. Ya. Terus nanti ngangkutnya kayak apa nih anu Mas Bro dari sini? Mobilnya langsung di atas itu. Di atas itu. Diangkut mobil nanti. Oh iya ya. Sore ya berarti. Ini nanti ya agak siang. Oh agak siang nih. Ya. Nah ini kan kawan dikontrak Mas Bro ini sekian kuintal, nanti kalau habis baru dicabut lagi. Ya inilah tanamannya. Tanamannya Bapak Said ini kan kawan, termasuk ini tanaman sukses kawan, jadi tidak ada hama, sudah pemupukannya sudah oke, tanamannya sangat bagus sehingga mendapatkan tentunya keuntungan yang bagus. Galonnya harga lagi cantik pada saat-saat ini. Ini dekat batu besar nih kawan-kawan, karena ini di lereng Gunung Lawu bagian ini lereng Gunung Lawu bagian timur Mas Bro ya. Nah, lereng Gunung Lawu bagian timur. Terus desanya apa nih Pak di sini nih? Desanya apa itu Padukuhan Luweng. Padukuhan Luweng. Dukuh Luweng. Dukuh Luweng. Kelurahan Sarangan. Sarangan. Kecamatan Plausan. Plausan. Kabupaten Magetan. Nah ini sahabat subscriber, kalau nya mau melihat di sini itu alamatnya sudah jelas. Kalau pengen ketemu Pak De Said ini bagaimana merguru menanam bawang pre ini sangat bagus ini. Tentunya beliau sangat memahami tanaman ini karena sudah bertahun-tahun bercocok tanam di sini dengan keadaan kondisi tanah seperti ini, dan cara memupuknya, cara mengelola tanah perengan seperti ini kawan-kawan. Mudah-mudahan video ini jadi inspirasi para sahabat tani di mana pun berada, dan jadi tontonan yang baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.